sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ja'a ahaduhumul maut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'asun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'asun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut masing-masing mula menyebut, qala rabbi irji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku boleh hidup kembali di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang dah mati ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Sedangkan mulai daripada saat ini, kamu sedang melalui saat barzakh. Sampailah kamu dibangkitkan kembali pada saat dibangkitkan di mahsyar nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada imam, pengerusi, ahli atan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat Allah panjangkan lagi umur kita ini.
Di saat kita tahu tak pernah dalam sejarah negara kita ni Allah mati manusia seramai ini. Tak pernah lagi dalam sejarah Malaysia ini Allah matikan manusia seramai lebih kurang 32,000 yang mati semenjak berlakunya pandemik ini. 32,000 ni bukan jumlah yang sikit. Jumlah yang kalau kita hitung habislah orang Gopeng ini. Kalau sepatutnya demikian. Tapi syukurnya pada Allah, dalam jumlah yang mati itu nama kita tak tertulis. Nama kita tak tersenarai pun yang mati itu. Nama kita ditulis lagi untuk hadir pada malam ini. Syukurnya kita kerana Allah masih lagi memberi peluang pada diri kita. Kalaulah nama kita dalam jumlah 32,000 tersebut, rasanya malam ni di antara malam-malam yang kita sedang merayu-rayu pada Allah, yang kita masih lagi minta-minta dengan Allah, kalaulah aku diberi lagi peluang untuk kembali hidup di atas dunia. Tapi syukur kita malam ni dalam sibuk-sibuk kita dengan tugasan kita, tambah musim-musim sekarang pula orang sibuk nak beraya pula, sibuk dengan raya Cina kan, jam jalan masing-masing nak balik kampung nak sambut malam raya kot. Dalam begitu pun kita ni Allah masih lagi bagi peluang untuk bersimpuh sekejap, duduk datang ke masjid. Padahal ramai lagi orang lain, tapi Allah tak pilih. Allah pilih kita untuk datang. Datang pula nak suruh dengar satu tajuk yang cerita tentang satu alam yang kita kena lalui sekejap lagi. Tajuk ni bukannya tajuk-tajuk biasa, tidak. Tajuk yang wajib kita belajar, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni mesti sentiasa bersiap sedia untuk nak pergi ke alam itu, alam yang ketiga dalam perjalanan hidup kita. Alam sekarang ni baru alam kedua baru. Perjalanan hidup kita ni alim ulama ajar kita kena lalui 5 alam yang kita kena lalui. Alam pertama, alam kandungan ibu. Ni alam yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Saya yakin tak ada seorang pun orang Gopeng ni dia sebut, saya tak keluar daripada perut ibu Ustaz. Habis, kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung Ustaz. Tak ada orang sebut demikian. Saya keluar daripada buah labu Ustaz. Cerita ni cerita dongeng dahulu. Semua di kalangan kita pernah hidupkan alam yang pertama sebelum daripada ni, dipanggil alam kandungan ibu. Alam itu dah berakhir. Sekarang kita berada di alam kedua baru. Alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man alaiha fan, semua yang ada atas dunia ni akan hancur. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Allah sebut demikian. Bukti kita ni akan hancur, kita ni akan tak ada. Kita boleh tengok kulit kita sekarang, dah semakin tua kita, menuju kepada proses kehancuran. Dia panggil demikian. Bukti kita boleh dengar suara orang panggil nama kita. Tak ada dah orang panggil abang. Sebelum daripada ni orang panggil abang, abang je pada kita. Sekarang orang dah panggil pakcik dah pada kita. Orang dah panggil nenek dah pada kita. Menunjukkan kita ni semakin hancur, semakin tua dalam hidup. Kemudian lepas pada kita hidup di alam ini, kita akan hidup lagi di alam yang ketiga dalam hidup, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai.
siapa dahulu, siapa kemudian, kita sedang beratur dia untuk masuk ke alam yang ketiga ini, dipanggil alam barzah. Giliran akan sampai, lambat cepat akan sampai di kalangan kita. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Ni yang saya sebut ni, saya harap jemaah-jemaah balik cerita pada anak-anak masing-masing, cerita pada keluarga masing-masing. Dunia yang kita berada sekarang ni baru alam kedua baru. Ada lagi tiga lagi di hadapan kita yang perlu kita lalui. Dan kita sedang bergerak ke alam tersebut, alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik. Kita bangun balik, waktu mana kita bangun di padang mahsyar, kita akan sibuk tanya, man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam. Suara ni kita akan kedengaran, masing-masing tanya, man ba'athana min marqadina. Lalu kita dengar satu suara jawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kita dengar suara ni jawab, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, benarlah yang apa yang telah dijanjikan yang disebut oleh rasul-rasul dahulu. Ni kan dalam surah Yasin kan, ke tak jumpa ayat ni, sah tak baca Yasin ni panggil. Nak sebutnya bagaimana Allah cerita kita bangkit di padang mahsyar, bangun di padang mahsyar. Berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Ada lagi. Lepas pada sampai di padang mahsyar, kita kena bergerak lagi ke alam yang kelima. Alam kelima dalam hadis Rasulullah sebut, alam sa'idun au saqiyun, alam bahagia ataupun alam celaka, ataupun alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min zalik. Tatkala mana sampai saja pada ayat sebut saja tentang syurga dan neraka, Allah sebut terus, khalidina fiha abada, kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, sama juga, khalidina fiha abada, kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Tak ada dah. Kita kekal dalam syurga, kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Para hadirin sekalian, kalau kita ni orang yang jenis cerdik, yang jenis cerdik, mestilah kita ni berfikiran panjang. Untuk kita bukan sekadar nak hidup di dunia saja, tidak. Mestilah kita berfikir perjalanan yang akhir yang kita akan sampai. Yang ni baru cerdik dalam hidup. Bila kita hanya hidup memikirkan hidup di dunia saja, macam mana nak makan, macam mana nak berjalan, nak pakai pakaian warna apa, hidup kita ni seharian hanya memikirkan di dunia, fikir tentang kehidupan dunia saja. Kita tak lebih dan tak kurang bagaikan si kafir, orang kafir yang tak beriman pada Allah itu. Mereka menganggap bahawa dunia ini merupakan syurga dalam hidup mereka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia datang, dia ajar pada kita, dia kata, kamu jangan cara kamu berfikir macam orang kafir berfikir. Orang kafir dia fikir, memang hidup ni nikmat dunia. Kerana dunia ni Allah jadikan pada orang kafir, dia rasakan jannatulil kafir, syurga bagi orang kafir. Tapi bagi orang mukmin, dunia ni sijnun lil mukmin. Rasulullah ajar demikian. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Lalu suatulah kita ni, bila kita dalam suasana pandemik macam ni, suasana kita diuji dengan ujian ini, kita jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir memang dia melarikan diri daripada kematian. Dia cukup takut dengan mati. Kerana mereka ni fikir bahawa kalaulah mereka mati, habislah nikmat yang mereka nikmati dalam hidup ini. Tapi orang mukmin, orang mukmin dia tak ajar supaya takut terhadap mati. Kita ni tak diajar supaya takut terhadap mati. Tetapi kita diajar supaya kita fikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Nak hidup lepas pada mati ni yang kita kena fikir.
Kerana walaupun kita dikatakanlah kita tak mati kerana COVID, mudah-mudahan demikianlah insyaAllah. Kita ni tak matilah kerana COVID. Tapi jangan kita fikir bahawa kita ni tak mati-mati. Kita ni akan mati juga. Kalaupun kita tak mati kerana COVID, kita ni akan merasai kematian. Allah dah sebut dah dalam Al-Quran. Dan kita pun dah nampak dah. Tak ada seorang pun yang hidup di atas dunia ni yang boleh menongkat langit. Sepanjang mana umur dia? Tahan takat mana umur dia? Setakat ni tak ada lagi orang yang boleh bertahan sampai 150 tahun. Hidup dia. Rasulullah sendiri pun ajar pada kita ni, umur umat aku ni, akmaru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni paling hebat sangat pun di antara 60 tahun hingga 70 tahun je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Maknanya lepas pada itu, kamu kena berfikirlah macam mana dalam hidup kamu nak hidup lepas pada kamu mati. Pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu bayangkan macam mana malam pertama kita di barzah? Dalam hidup kita, waktu mana kita mula diletakkan jenazah kita dalam lubang kubur? Waktu itu orang tutup dia liang lahat kita, tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta di hujung kaki kita. Warna hitam kebiru-biruan, warna hitam kehitaman, Rasulullah sebut. Dalam keadaan yang keluar api dekat mulut dia, mula membelit yang disebut dengan tubuh badan kita, na'udzubillah min dzalik. Kemudian mematahkan tulang-tulang kita. Saat mana orang yang ada lagi atas kubur kita, macam mana kita nak buat biar ular ini kita boleh padamkan dia dan kita jauhkan dia daripada jasad kita? Pernah tak terbayang dalam hidup kita macam mana kita nak buat? Dah seminggu dah kita dalam lubang kubur, di alam barzah itu. Saat mana bau badan ni Allah sajalah yang tahu, tubuh badan kita. Dah seminggu dah kita tak mandi, dah seminggu dah pada diri kita ni kita tak makan, tak minum dalam kubur. Masih lagi tak selesai lagi sesi soal jawab kita dengan malaikat munkar dan nakir. Macam mana kita nak buat di saat mana kita berada di saat yang demikian? Pernah tak kita bayang dalam hidup kita macam mana kita nak buat? Dah sebulan, dah setahun kubur kita ditinggal sepi. Sunyi kubur kita. Bunyi dengungan dalam kubur. Tubuh badan kita, orang dah tak datang dah ke kubur kita. Saat itu kita masih lagi ditengking oleh malaikat munkar dan nakir. Tak selesai lagi sesi soal jawab tersebut. Macam mana kita nak buat di saat dipukul, dipalu dalam lubang kubur di alam barzah, sampai kita ni boleh terlepas daripada belenggu itu agar roh kita ni melonjak naik, bukan roh kita menjunam ke bawah. Na'udzubillah min zalik. Macam mana kita nak buat? Pernah terbayang tak duduk seorang-seorang, termenung seorang-seorang, duduk di saat mana kita dalam masjid macam ni, menitis air mata kita, ngalir mata kita, membayangkan kita bangun di padang mahsyar, diri seorang-seorang dalam gelap pekat daripada kubur gopeng ini, daripada kubur kita ini, bangun seorang-seorang dalam keadaan manusia bertompik meraung dalam suasana yang hiruk pikuk, suasana yang berlaku itu, orang seorang-seorang dipanggil namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak suruh nama kita juga dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum di telaga Kausar Rasulullah, untuk bersimpuh minum di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar Allah? Macam mana kita nak buat? Bayang, cuba kita menung jangan-jangan sekali. Ada tak kita termenung? Macam mana nak buat saat mana melayang suratan amalan manusia, hari yang tidak ada langit, dalam keadaan yang gelap pekat begitu melayang suratan amalan manusia, tiba-tiba tangan kiri kita yang terangkat, tangan kanan tak terangkat-terangkat? Macam mana kita nak buat? Jangan sampai tangan kiri kita terambil suratan amalan itu. Tapi nak buat biar suratan amalan ni tangan kanan je boleh terangkat untuk kita terima di padang mahsyar Allah SWT, menunjukkan kita ni ahli syurga Allah SWT. Macam mana nak buat? Waktu mana kita nak melalui titian sirat?
Kita bayang seorang-seorang nak laju secepat kilat yang memancar itu. Biar kita jangan terperangkap macam orang lain terperangkap 100 tahun melalui titian sirat. Belum selesai lagi untuk nak lepas titian sirat. Kemudian kita, macam mana kita nak buat agar kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemari Rasulullah, mengucuk dahi Rasulullah, memeluk tubuh badan Rasulullah? Dan macam mana kita nak buat agar kepala kita ini dibenarkan untuk diletakkan di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah Allah dalam syurga nanti? Ada terbayang tak suasana ini? Ada tak dalam hidup kita ni membayangkan keadaan yang demikian? Kalau kita tak pernah terbayang, yang kita asyik bayang esok nak makan apa, esok nak berjalan ke mana. Yang kita bayang dalam hidup kita, sentiasa bayangkan nak hidup, nak hidup di atas dunia. Kita tak bayang macam mana suasana kita yang mendatang nanti. Inilah sebodoh-bodoh manusia yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajis man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah sebut orang yang paling cerdik di kalangan kamu ni bukan orang yang bertitlekan profesor, bukan orang yang bertitlekan doktor, PhD dan seumpamanya, tak, Datuk Seri, Tan Sri, tak. Ni bukan orang cerdik di kalangan kamu. Yang cerdik di kalangan kamu ni siapa? Man dana nafsah, orang yang menyiapkan diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, untuk dia nak hidup macam mana lepas pada dia mati nanti. Ni secerdik-cerdik manusia. Wal ajis, dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu siapa? Orang yang paling bodoh, saya bimbang sayalah orang yang paling bodoh itu. Yang disebut dalam hadis Rasulullah, manittaba'a hawahu, orang yang hidup dia melayan je hawa nafsu dalam hidup. Layan je masa-masa dalam hidup dia ni. Layan ikut je hawa nafsu. Lepas maghrib macam ni, duduk depan TV, tengok cerita Tom and Jerry. Habis masa dia. Duduk depan TV, layan hawa nafsu. Habis masa membalikkan scroll. Ni handphone-handphone yang tak habis-habis lagi, yang lebih kerap daripada memegang Al-Quran dalam hidup dia. Habis dalam hidup dia, dalam hidup dia melayan hawa nafsu. Habis masa duduk depan makanan sepanjang masa, melayan hawa nafsu. Habis masa di padang permainan, habis masa di pasaraya-pasaraya, habis masa dengan borak yang kosong. Manittaba'a hawahu, diikut dan dilayan hawa nafsu dia. Hujung dia watamanna 'ala Allah, hujung dia diletak angan-angan saja dengan Allah. Angan-angan je yang diletak dengan Allah. Orang tanya dia, tak semayang ke? Tak. Kamu kenapa tak semayang? Aku penat, dia jawab. Aku penat. Kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Aku takutlah, dia sebut. Habis itu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Inilah sekejam-kejam manusia terhadap dirinya sendiri. Dia buat khianat pada dirinya sendiri. Sebab apa saya sebut demikian, jemaah sekalian? Kerana di hadapan kita ni ada tiga je keadaan yang akan berlaku. Di alam barzah ni, dasar pada ayat yang saya baca awal-awal tadi, tiga je keadaan yang akan berlaku. Kita sedang memilih sekarang. Kita ni nak pergi ke keadaan mana? Dasar pada ayat Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerita alam barzah yang kita nak pergi ni, ada tiga je suasana yang kita akan lalui. Satu suasana yang kita harap sangat, yang disebut dengan kenikmatan yang berpanjangan. Ya Allah, mula kekalkan kenikmatan. Masuk dia dalam kubur, kubur berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Ini keadaan yang kita akan lalui. Mudah-mudahan semuanya hadir malam ni di kalangan ahli syurga, insyaAllah. Terdoa demikian. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yang akan dilalui, itu orang-orang kafir yang menjunam. Kalau mana masuk kubur je,
terus menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Start daripada dia mula diazab dan diazab, disengsarakan, sampailah dia sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berakhirlah segala kenikmatan yang dinikmati di atas dunia, bermulalah azab tatkala mana dia dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah. Ini orang kafir, kumpulan yang kedua. Tapi kumpulan yang ketiga yang digambarkan oleh Allah di kalangan orang yang datang sembahyang berjemaah, orang yang dengar kuliah, orang yang buat amal soleh dalam hidup dia di atas dunia, tapi dia masuk dalam kubur, tiba-tiba amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Kumpulan ini dipanggil kumpulan yang menyesal, kumpulan orang yang menyesal. Saya harap di kalangan jemaah pada malam ni tak ada seorang pun yang menyesal masuk dalam kubur sekejap lagi. Orang yang menyesal ni Allah gambarkan dalam Quran banyak sangat. Mula menyesal, penyesalan demi penyesalan. Sepatutnya kita ni bila mati kita tak menyesal, kita ni akan rasa gembira. Orang mukmin bila ditanya pada dia, masuk dalam kubur je malaikat tanya pada dia, nak hidup balik tak? Dia jawab tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab dia nak hidup balik. Bila tanya pada dia, kenapa tak nak hidup balik? Sakit kematian itu tak habis-habis lagi sampai pada saat yang sebegini. Sakit sakaratul maut. Bacalah ayah-ayah, ibu-ibu, belajarlah lepas pada maghrib di masjid ni bagaimana suasana melalui sakarat. Saya tak nampak, berdasar tak nampak keringanan akan berlaku pada kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun baca doa. Sakit sungguh sakarat. Yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibu kita ni disebut, bila aku tengok Rasulullah kena sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit. Rasulullah waktu mana dia ajar pada sahabat-sahabat, Rasulullah sebut, "Inna sakaratun azim." Rasulullah sebut, "Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kalian." Gamam kena sakarat, kita tak boleh, tak pernah, kita tak akan terbayang kenikmatan yang pernah kita rasai waktu mana kita hidup. Bila kena sakarat, sakarat ni bukan mati lagi pun, baru nak tarik, baru roh daripada hujung kaki nak melalui saat yang melalui roh ni perjalanan daripada hujung kaki sampai ke mata kita, nak keluar daripada mata kita, kena sakarat, menyakitkan dan menakutkan. Sehingga kan bila dia tanya pada Rasulullah, sakit bagaimana Rasulullah kena sakarat, Rasulullah kata, bagaikan badan kami dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri itu, direntak turun ke bawah. Sakit tak boleh dibayang. Tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana?" Rasulullah sebut, "Yang paling ringan di kalangan umat aku yang dirasai bagaikan dicincang, ditengkuk dia dengan 300 libasan mata pedang." Allahu Akbar. Sakit. Tak boleh nak sebut sakit. Bila tanya lagi Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah?" Ini di antara, kalau tuan-tuan baca dalam hadis-hadis Rasulullah, cerita tentang sakitnya sakarat yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab dia Al-Budur Safirah fi Ahwalul Akhirah. Dia cerita tentang hadis-hadis Rasulullah, cerita bila sebut sakit sakarat ini macam mana ya Rasulullah. Rasulullah kata, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat, saat mana dia meneran nak keluarkan zuriat itu, dia sakit yang amat sangat, berpeluh tubuh badan dia, menggigil kaki dia, menggigil tubuh badan dia, pucat lesi tubuh badan dia, nyawa dia bagaikan digentak-gentak saat itu, sakit yang amat sangat, menggetak bibir dia, sakit melahirkan zuriat. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian, ada 98 lagi. Sakit sampai Rasulullah kata, dalam hadis Rasulullah sebut sakitnya saat itu sampai waktu mana Rasulullah sakit itu, tergerak tangan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha kata, tergerak tangan Rasulullah cari bekas air, macam nak cari satu benda tersebut. Cari itu, katanya Aisyah, aku ambil bekas air, aku letak dekat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah celup tangan Rasulullah dalam bekas air itu, Rasulullah angkat tangan Rasulullah, Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah sebut, "La ilaha illa anta." Tak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. "Allahumma a'inni
ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah aku saat melalui sakaratul maut ini, ya Allah. Fakir warahan sekian. Sampai bila tanya pada orang mukmin dalam kubur, nak hidup balik tak? Tak nak. Tak nak. Tak ada seorang pun yang sebut dia nak hidup balik. Kerana terbawa-bawa ini sendiri. Tapi yang heran, yang saya nak maksudkan pada malam ini, nak suruh kita boleh faham terhadap tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya bercakap tentang talian hayat di barzah. Supaya kita boleh faham tajuk ini. Saya nak sebutnya, ada kelompok manusia yang Allah SWT cerita dalam kubur, dia sentiasa menagih dengan Allah. Berulang kali dia sebut pada Allah. Ala Rabbi irji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Yang dia sebut ni berulang kali. Dia bukan sebut, dia sebut sekali, dua kali, ya Allah aku nak hidup balik. Tak. Dia sebut tu terulang, ulang-ulang, merayu-rayu dan dengan malaikat. Bila dia merayu tu, dia sebut terus. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalaulah aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal, ya Allah. Maknanya dia ni orang Islam ni. Kalau dia tidak orang Islam, mana dia tahu amalan salih yang dia tertinggal? Mana mungkin dia tahu amalan apa yang dia tertinggal? Sampai dia berulang kali dia nak hidup. Alim ulama dalam menceritakan tentang ayat ni, sampai malaikat tengking dia. Bila dia sebut, kalau aku boleh hidup balik, malaikat, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalah, jangan harap kamu boleh hidup balik. Malaikat tengking je dia, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Saat ini kamu sedang melalui barzah yang kamu akan lalui sampai hari kebangkitan kamu di padang mahsyar Allah nanti. Berdengung kubur tersebut. Dengung. Terus. Kubur ni. Dia bila malaikat tengking dia tu, nak memulakan sesi soal jawab. Untuk nak tanya soalan, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Lalu alim ulama tanya, siapa orang yang macam ni ustaz? Ditanya. Di kalangan alim ulama ditanya, siapa orang macam ni? Allah cerita dalam Quran. Ada orang yang hidup di atas dunia ni, yang dia ni, sampai dia tak sedar dia berada dalam suasana ini. Ada tiga golongan lagi yang disebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia nak balik, nak dapatkan balik talian hayat dia. Paling-paling tidak kita kata inilah peluang balik. Dia nak suruh, dia ada peluang untuk dia nak hidup balik di atas dunia. Siapa orang ni? Dalam Al-Quran Allah cerita ada tiga golongan manusia yang saya nak ringkaskan saja pada malam ini, supaya saya boleh jawab pertanyaan perbincangan kita pada malam ini. Yang pertama, ya Allah cerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Di mana Allah sebut cerita tentang golongan manusia yang dimatikan di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah saat mana dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Zalimi anfusihim. Yang ini kan kita sentiasa sebut dalam doa kita, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku, aku ni sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri. Zalim pada diri sendiri. Kita kata ada ke ustaz orang yang buat zalim pada diri sendiri? Ramai rupa-rupanya. Ramai di kalangan kita ni yang buat zalim pada dirinya sendiri. Macam mana dia buat zalim pada dirinya sendiri? Dia tahu dah benda tu dosa, tapi dia buat juga. Tu zalim pada dirinya sendiri. Dia tahu dah dia kena solat, kenapa dia tinggalkan solat? Dia tahu dah dia kena tutup aurat, kenapa dia tak tutup aurat? Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang tahu dah benda ni, kalau dia buat juga, nanti mudarat pada badan dia. Dia buat zalim pada dirinya sendiri. Peminum arak, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang berjudi, dia buat zalim pada diri sendiri. Orang yang makan rasuah, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa lagi?
orang yang dia dengar azan tapi dia tak datang semayang berjemaah, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar azan, tuan-tuan tak datang semayang berjemaah, tuan-tuan tak boleh sebut padan muka tu imam aku tak datang. Kita tak boleh sebut demikian. Dia kena jawab, padan muka aku kerana aku tak datang. Kita kena sebut macam tu, kaedah dia. Kita tak boleh sebut padan muka ustaz tu aku tak pergi belajar dengan dia. Kita tak boleh sebut demikian. Tapi kita kena sebut padan muka aku, aku tahan orang buat kuliah. Ni nak sebutnya jahat kita ni. Ni buat zalim pada diri sendiri. Ni contoh manusia yang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang tahan orang buat kuliah, dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia bukan buat zalim pada orang pun. Orang tak dengar kuliah kerana dia tahan, dia tak bagi peluang orang dengar kuliah. Dia bertanggungjawab di hadapan Allah nanti. Ni sebut bagaimana zalim. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang datang di Masjid Gopeng, Masjid Lama Gopeng ni kan, jangan ada seorang pun di kalangan kita tak boleh baca Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, pastikan umur kita ni panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau kalian mati, di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk je dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Tak boleh. Malaikat tanya, tak boleh? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Malaikat tanya terus, Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tergagak-gagak, gagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Allah jadikan kita ni, nak suruh hidup di dunia ke nak suruh hidup untuk di akhirat? Kalau kita nak suruh hidup sampai ke akhirat, Quranlah jalan hidup kita. Kalau tak boleh baca Quran, macam mana kalian nak sampai ke akhirat? Macam mana kita nak pergi ke akhirat? Macam kita naik kereta, bawa kereta, baca meter pun tak boleh, baca signboard pun tak boleh. Kita tak tahu, mati tepi jalanlah kereta tu. Nak sebutnya tak tahu kita nak pergi ke mana ni dalam hidup kita. Quran ni hudan linnas, petunjuk jalan hidup manusia. Awal untuk dapatkan petunjuk, Quran ni contoh bagaimana orang yang buat zalim. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Mati macam ni kenapa? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusih. Mati dalam keadaan termasuk buat zalim. Saya nak minta maaf juga. Hisap rokok tuan-tuan. Siapa yang mati kerana dia hisap rokok nanti tak terjawab dia dalam kubur. Ni marah ni orang hisap rokok ni, menyesal pula datang malam ni. Tahu macam ni pun tak datang-datang. Nak sebutnya, tuan-tuan mati kerana salah satu sebabnya kerana hisap rokok. Nah, hisap rokok misal contoh, buruk jantung kita, rosak yang disebut dengan keturunan kita, habis dan tu badan kita, bau busuk tu badan kita, duit kita habis terbakar. Kita nak jawab apa dia depan Allah nanti? Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab balik, dia jawab qalu kunna mustad'afina fil ard, malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu. Tak sempat malaikat nak belajar-belajar, nak dengar kuliah ni, tak sempat malaikat. Lalu malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bumi tu Allah buat pada kamu sempit sangat ke? Tidakkah Allah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tidak berhijrah di atas dunia dahulu? Ulaika ma'wahum jahannam. Lalu malaikat jawab terus, ginilah tempat kamu, Allah dah sedia dah dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat kesudahan bagi siapa yang melalui perjalanan ini. Ni kumpulan yang tamu, yang bila masuk kubur dia sebut nak hidup balik.
Yang kedua, Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Ini kumpulan yang kedua. Yang masuk dalam kubur nak sebut nak hidup balik. Siapa? Orang yang lawan Allah. Atas dunia ni dia tahu dah benda tu dilarang oleh Allah, tapi dia lawan juga. Lawan juga. Macam Fir'aun lawan Allah. Macam Qarun yang lawan Allah. Macam ramai lagi lah manusia-manusia yang dia lawan Allah. Tapi peliknya, yang dia lawan Allah tu, Allah bagi pada dia nikmat. Tuan-tuan, jangan pelik eh. Jangan pelik keadaan itu berlaku. Allah cerita, falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka mula melupakan segala peringatan Allah pada dia. Ni, COVID ni. COVID ni peringatan Allah pada kita. Allah nak suruh sedar bahawa dunia ni tak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah. Kuasa Amerika sebesar itu pun jutaan manusia yang mati. Kuasa besar Amerika. Kuasa besar mana atas dunia ini? Yang rasa nak lawan Allah. Allah nak ajar. Ini peringatan Allah pada manusia. Patutnya bila berlaku COVID mati 32 ribu ni, sempit dah masjid ni. Penuh dengan orang datang. Tapi manusia yang degil, kita tak lawan. Lawan je. Ah, dia kata, aku bukan mati lagi pun. Orang lain je mati. Dia tak belajar dengan yang Allah nak ajar. COVID ni betul-betul Allah nak ajar. Kalau kamu, betapa berianya kamu sampai pakai face mask. Tak terbayang kita ni nak kena berjalan, kena pakai face mask, nak semayang jarak-jarak macam ni. Ada kita terfikir dahulu yang kita nak semayang macam ni? Tak ada pun. Tapi kenapa Allah buat macam ni? Allah nak ajar. Kalau kamu percaya terhadap jahatnya COVID, kenapa kamu tak percaya terhadap jahatnya syaitan? COVID kamu tak nampak kan? Syaitan sama juga tak nampak. Kenapa kamu dengan syaitan kamu boleh rapat? Kamu tak jarak pun diri kamu dengan syaitan. Tapi dengan COVID kamu nak jarak pula. Jahat COVID, kemuncak dia, kita mati je. Matilah kita. Jahatnya COVID, jahatnya syaitan, kemuncak dia, masuk neraka kita. Masuk neraka kita. Tapi kenapa dengan syaitan kita tak jarak? Tak ada pun pengumuman supaya jarak. Sila ambil wuduk sepanjang masa. Sila pastikan kita jangan buat maksiat. Ada kita nak umum di kalangan kita. Kementerian Kesihatan sebut, tolong jaga kebersihan, sentiasa basuh tangan. Jangan kita bersentuhan, jarakkan kita 1 meter di antara satu sama lain. Kenapa yang ni kita beria? Yang satu lagi yang diajar oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak beria. Kerana kita lupa peringatan Allah kan? Kita tak ambil pengajaran pun yang Allah nak jadikan. Hilang kapal terbang. Sampai hari ni tak jumpa-jumpa lagi. Tak ambil pun pengajaran di kalangan kita. Allah kata tak apalah kalau begitu. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Aku bukalah segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Setelah mana kamu lupa peringatan Allah. Allah cerita, ni kelompok manusia ni. Adakan manusia ni dia lawan betul-betul Allah. Kita tanya dia, kamu tak semayang ke? Ah, peduli apa aku dengan kau? Dia sebut. Kamu tak payah pedulilah engkau dengan aku ni. Aku angkau kau. Dia jawab demikian. Kita jawab pada dia, eh, jangan gitulah, kita kan sama-sama orang Islam. Kenapa kamu tak tutup aurat? Berani kamu tak tutup aurat? Dia kata, peduli apa engkau dengan aku? Kubur aku, kubur aku, kubur engkau, kubur engkau. Dia jawab demikian. Kita jawab, iyalah, kubur aku, kubur aku, kubur engkau, kubur engkau. Masalahnya bila mati nanti, kubur engkau sebelah kubur aku. Kita sebut. Tak ke bingung aku dalam kubur nanti? Kita sebut. Nak sebutnya gambaran manusia degil. Adakah manusia degil demikian? Berlambak di kalangan kita begitu. Dia bukan tak kenal alim ulama, tapi dia boleh gejek alim ulama. Ni bukan alim ulama, ni ular dalam semak. Dia boleh sebut demikian. Manusia kan degil. Yang peliknya, orang macam ni Allah jadikan dia sihat-sihat, kaya-kaya, senang lenang dalam hidup dia. Dia tak puasa tapi sihat, tak kena COVID dia. Dia tak semayang tapi kaya-kaya dalam hidup dia. Dia tak keluar zakat tapi hidup dia senang mewah dalam hidup. Cuba tengok founder-founder yang buat maksiat tu kan. Founder-founder yang tabur duit, yang toke-toke kosmetik, yang dia rasa dia kaya, dia banyak, dia hebat dan sebagainya. Cuba tengok macam mana keadaan mereka.
belagaknya bercakap, sombongnya dalam hidup dia, cara mereka bercakap dalam keadaan yang tidak ada tawaduk langsung. Malam-malam pukul 2 pagi tunjuk lagi harta benda dia, handbag dia, tunjuk barang macam-macam gaya. Ramai pula follower dia. Nak sebutnya demikian. Ni nak gambarkan manusia. Allah kata, kamu jangan peliklah. Aku buka segala pintu maksiat dia nak buat. Ada orang yang dia tak tutup aurat. Kita jadi heran dengan dia. Tunjuk aurat dia ni, dedah, tunjuk badan dia dan sebagainya. Dalam keadaan tak kena apa-apa. Dia boleh tukar jantina daripada lelaki jadi perempuan. Nak sebutnya, hebat dia, nampak cantik dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu jangan pelik. Aku sedang istidrajkan manusia ini. Aku sedang istidrajkan dia. Allah sebut dalam Al-Quran, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Buatlah. Minum arak, tak mabuk lagi dah. Berzina, tak kena pun penyakit dan sebagainya. Dia buatlah apa saja. Kita ni, kita pula jadi pelik. Dia ni macam manalah hidup? Dia tak tutup aurat, tapi ada je jodoh. Kahwin cerai, kahwin cerai dalam hidup dia. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga. Jenuh kita ni. Nak sebutnya, pelik betul. Kita ni semayang hajat lagi, bangun malam lagi, baca surah Al-Waqi'ah lagi, macam-macam cara dalam hidup. Nak suruh dapatnya rezeki, nak dapat, tapi tak sebegitu Allah bagi. Manakala dia semayang pun tidak, baca Quran pun tak reti, kemudian apa pun tak ada, tapi senang lena dalam hidup. Allah kata, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat tersebut. Tengah-tengah dia rasa gembira sebut, akhaznahum baghtatan. Aku rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Dia mati masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang. Na'udzubillah min dzalik. Masa tu, mulut dia masuk dalam kubur tu, tergamam dia, Allah, dalam kubur aku disebut. Dalam kubur aku tu, dia pun sebut, Allah Rabbir ji'un. Malaikat, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Ini dua. Yang ketiga, kumpulan yang tiga yang disebut dalam Al-Quran, orang yang kumpulan yang dalam kubur ni, dia nak hidup balik ni, kerana talian hayat dia tak ada, tak ada kekuatan untuk dia nak teruskan perjalanan dia dalam kubur nanti. Kumpulan yang tiga yang Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 106. Ni saya ingat lagi guru saya waktu mana saya belajar di Mesir dahulu. Bila disebut kumpulan yang tiga ni, dia menangis. Oh, saya dia menangis. Dia kata, boleh jadi aku kot, dia sebut. Boleh jadi, aku takut sangat yang ni. Guru saya ni, dia menangis. Kemudian, habis tu dia sebut. Dia kata, kumpulan yang tiga ni, yang Allah sebut, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebutlah wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu, yang bila dia mati, masuk dalam kubur, orang baringkan jenazah dia, ada muka ke kiblat, bau tanah depan muka dia, dia dengar suara bawah telinga dia, dia pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, atas, bawah, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada langsung amalan. Dia tak semayang ke? Dia semayang. Tapi semayang dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa ke? Dia puasa. Isnin Khamis, Ramadan dia puasa. Tapi puasa dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak buat haji ke? Dia buat haji. Dia tak sedekah, dia sedekah. Semua amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Kenapa dia jadi tak diterima di sisi Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia biarkan perjalanan hidup dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Jemaah perasan tak? Kenapa Allah dia suruh kita ni setiap kali mana kita sembahyang, kita tak pernah berhenti sekali pun menyebut 17 kali sehari kita sebut ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari Allah suruh kita sebut, ya Allah, bimbinglah aku ni ke jalan yang lurus, ya Allah. Minta tiap kali mana kita solat, mesti kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah jalan hidup aku ni biar betul je dengan kehendak kamu, ya Allah. Ni cara Allah ajar pada kita.
Kenapa? Kerana manusia ni berbolak-balik hati dia. Manusia ni kejap je. Hati kita ni payah nak tetap. Payah nak tetap. Cuba tengok orang lompat parti je lah. Senang kan? Sekejap sana. Akhir digelar kata. Kan? Ini contoh manusia. Tu lompat parti. Kita dengan isteri kita. Ramai mana di kalangan kita. Anak dah ramai dah. Cucu pun dah ramai dah dalam hidup. Waktu itulah dia nak berkelahi, nak bercerai rumah tangga ni. Padahal dalam hidup dia sebelum daripada ni cantik dah elok. Tapi datang hujung tu dia jadi bertukar-tukar dah perangai. Dah mula jadi menyampah dalam hidup. Kenapa jadi demikian? Kenapa? Kerana hati kita ni tak tetap. Hati kita ni. Hari ni kita boleh dengar kuliah ni. Ada orang yang dia boleh dengar. Tapi besok lusa tak ada muka dia. Tak ada muka dia. Dia dulu berkawan baik dengan kita dekat sini dahulu. Tapi sekarang dia tak nampak-nampak dah datang ke masjid dan sebagainya. Kenapa? Allah sedang balik-balikkan hati manusia. Bila balik hati, ia menyebabkan manusia ni dia tak sedar dia berada dalam kantung kesesatan. Dia berada dalam benda yang sesat dalam hidup. Sesat dalam hidup ni bahaya para hadirin. Sesat dalam hidup. Kita kata sesat kat mana ustaz? Alim ulama tanya lagi, sesat kat mana? Ada tiga lagi tempat yang biasa manusia jadi sesat. Sesat ni sampai alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka dia dah berbuat baik dah amalan dia di sisi Allah. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang ni dia kufur terhadap ayat Allah dan dia tak yakin dia ni akan berjumpa dengan Allah. Fahabitat a'maluhum. Hancur lebur amalan-amalan dia. Yang semayang dia hancur lebur, puasa dia hancur lebur, amalan dia sebelum daripada ni semua dileburkan di sisi Allah. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Di akhirat nanti dia bila sampai di akhirat, Allah tak timbang langsung amalan dia, junam terus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kat mana sesat? Dia tanya ustaz, kat mana sesat? Saya nak sebut yang ni sebelum kita meninggal dunia ni kita pastikan tiga ni menjadi kekuatan pada kita lepas pada kita mati nanti. Yang tiga perkara ni yang saya nak sebut pada jemaah sekalian ini. Yang pertama, kesesatan pada keyakinan kepada Islam. Ni saya sebut sikit tadi, iaitu hati kita ni berbolak-balik terhadap Islam. Tak yakin dengan Islam. Jangan begitu dalam hidup kita. Orang Islam tak percaya pada Islam. Logik tak logik? Tak logik langsung. Kita orang Islam tapi tak percaya pada orang Islam. Lebih percaya pada si kafir tu dibandingkan dengan Islam. Logik tak? Tak logik langsung dalam hidup. Ni di antara kesesatan awal. Mana boleh kita percaya pada yang kufur? Percayalah pada yang betul-betul Islam. Kenapa kita boleh percaya dengan kekufuran? Pelik orang kita kan, tak percaya dengan Islam. Kita kata kat mana ustaz tak percaya pada Islam? Orang kita kan pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke nak buat loan cara konvensional? Pegawai bank tanya. Dia boleh tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Pegawai bank tu dah bagi tahu dah, ni cara Islam, ni cara konvensional. Tapi dia tanya lagi, mana yang untung? Jelas-jelas dah Islam yang untung. Takkanlah dia nak petikaikan lagi yang disebut dengan cara Islam. Itu dalam ekonomi, dalam bidang pendidikan. Orang kita kan dalam bidang pendidikan, dia tak percaya dengan pendidikan Islam. Dia, orang tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran ke? Tak hantar anak untuk apa dia? Untuk belajar agama ke? Ditanya balik, ada masa depan ke ustaz? Belajar agama ni masa depan apa? Nak kerja apa? Allahu Akbar. Orang Islam ni orang Islam. Ni bukan kita cerita benda yang lain. Ni jelas-jelas. Habis tu kamu nak hantar anak kamu ke mana? Saya lebih rela hantar anak saya ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Padahal yang belajar di sekolah sekular tu
bila dia habis dia belajar, dia tak guna-guna pun yang dia belajar tersebut. Tak guna-guna pun. Para haniskan belajar dulu kan sejarah. Saya dulu belajar sejarah Parameswara misal contohnya. Bila habis belajar ni, tak guna-guna pun Parameswara tersebut. Yang gunanya upeng-iping je sekarang. Nak sebutnya dalam hidup kita. Yang confirm kita kena guna Al-Quran. Bila kita belajar? Bila kita belajar Al-Quran? Logiklah sikit dalam hidup kita. Kita orang Islam tak percaya pada Islam. Islam ni bukannya kita ingat sekadar sembahyang, puasa, habislah tu Islam tu. Dalam hidup. Tak. Islam ni dinul hayah. Cara hidup kita, way of life. Segala benda yang kita buat dengan Islam. Sampai Allah pesan tiap-tiap hari Jumaat, dia pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu betul-betul Islam. Kamu mesti betul-betul Islam. Kenapa? Kerana orang kita ni tak betul dengan Islam. Dia kata saya terima Islam Ustaz. Tapi dia sebut. Tapi ada lagi yang saya tak bolehlah, takkan semua benda dengan Islam. Dia sebut demikian. Tapi tu kamu percaya dengan apa? Saya lebih percaya dengan sekular. Saya lebih percaya dengan nasionalis. Saya lebih percaya dengan sekularis. Dia lebih percaya pada selain daripada Islam. Padahal Islam ni dinul hayah. Satu cara hidup. Bila Allah SWT sebut, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam ni semua sekali. Ada kepatut kamu nak terima Islam satu benda, satu bab yang ni, yang lain saya tak boleh terima Islam. Dalam bab politik, saya terima politik sekularis. Dalam bab ekonomi, saya terima ekonomi yang disebut dengan kapitalis. Dalam bab pendidikan, saya terima pendidikan sekularis. Tak logik langsung kita orang Islam. Ni benda yang kita kena faham dalam hidup. Allah hanya terima Islam je. Inna dina indallahi al-Islam. Hanya diterima di sisi Allah ialah Islam. Tapi kenapa kita pergi selain daripada Islam? Kenapa kita nak? Yang ni yang menyesatkan kita. Orang kita kan. Saya nak minta maaf nak sebut. Ni tok guru, ni orang alim. Misal contoh, ni orang alim. Bila datang orang kafir, dia percaya orang kafir daripada orang alim. Tak logiklah dalam hidup kita. Ni orang alim. Dia kata yalah dia alim lah dalam bab sembahyang, dalam bab tu, tapi dalam bab merintah, dalam bab yang ni, saya boleh percaya dengan si kafir ni, kerana kafir ni lebih amanah daripada orang alim. Mana tengok orang kita. Orang anak muda kata cannot brain. Tak boleh nak terfikir dah kita. Ni cara kita ni dalam hidup. Kita orang Islam tak percaya pada orang yang menjadi warasatul anbiya. Sampai sekarang ni orang Islam kita ni caci maki para alim ulama. Dia caci maki para alim ulama sebagaimana si kafir yang mencaci para alim ulama. Padahal bukan cara demikian dalam hidup kita. Orang alim ni memang tak maksum. Siapa yang ajar orang alim maksum? Tak ada seorang pun orang alim maksum. Yang maksum ialah Nabi. Tu terjaga, terpelihara. Tapi tidaklah kerana dia tidak maksum menyebabkan kita boleh caci dia. Tu kena faham dalam hidup kita. Allah bagi mereka ni warasatul anbiya, pewaris Nabi. Mereka ni orang yang Allah pilih di kalangan kita dengan dia. Dalam syurga nanti jauh tinggi darjat dia di sisi Allah dibandingkan dengan kita. Itu cara kita kena faham dalam hidup kita. Ni yang pertama, yang kesesatan dalam hidup. Lalu Islam diajar supaya kita ni jangan jadi sesat. Baca doa ni. Doa nak suruh kita selamat sampai dalam kubur nanti, kita tak perlu pada talian hayat lagi. Dia panggil tak perlu lagi untuk kita nak cari bantuan yang di atas. Yang maksudnya di atas muka bumi. Bukan bantuan Allah, tidak. Tapi bantuan di atas muka bumi. Sebelum kita mati ni, jaga Islam betul-betul. Bila kita boleh jaga Islam betul-betul, di waktu ini, lalu menyebabkan kita boleh selamat dalam kubur. Nak buat macam mana? Doa. Doa. Doa apa? Yang diajar. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ni jangan tinggal ayah-ayah ibu-ibu. Baca doa ni.
Ya muqallibal qulub. Cuba sebut ramai-ramai. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni doa ni jangan tinggallah dalam diri kita. Baca sepanjang masa. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi, tolong tetapkanlah hati saya ini. Ala dinika, biar saya ni dengan agama kamu ya Allah. Ni yang biar kita ni gigit dengan gigi gerham. Walaupun orang lain tak bersama dengan agama Allah, kita ni kena dengan agama Allah. Ala dinika wa ala ta'atika. Biar saya ni sentiasa taat pada kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri ya Allah. Baca doa ni. Kemudian ada sahabat yang tanya Rasulullah. Bila Rasulullah cerita tentang keadaan ini, akhir nanti katanya Rasulullah, aku bimbang umat aku ni tergoyang keyakinan dia dengan Islam. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah nak buat macam mana Rasulullah kalau berlaku keadaan itu? Orang Islam dia tak yakin dengan Islam, tergoyang waktu tu, macam mana nak buat? Rasulullah pernah ajar sahabat-sahabat baca wirid ni. Wirid yang kita jangan tinggal, tiap-tiap pagi baca wirid ni. Wirid apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Tu je yang kita sebut. Pagi sebut 7 kali. Raditu billahi rabba. Aku redalah Tuhanku ini Allah. Kemudian wa bil islami dina, dan dengan Islamlah aku beragama. Aku hidup ni dengan cara hidup Islam. Wa bi muhammadin, dan Nabi Muhammad itu nabiyan wa rasulah, nabi aku dan juga rasul dalam hidup aku. Ni cara kita dalam hidup kita ni sentiasa ulang je zikir ni tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap masa, supaya kita ni tak jadi sesat dan kosong amalan bila menghadap depan Allah nanti. Yang pertama. Yang kedua, biasanya orang kita ni sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah. Ibadah apa yang kita sesat? Yang pertama, solat. Solat. Betul-betul terang je ayah-ayah ibu-ibu. Semenjak-menjak kita solat, daripada kita akhir balik umur 9 tahun dahulu, sampailah sekarang ini umur 40 tahun, umur 60 tahun kita ni, berapa kali kita solat menjadi khusyuk? Berapa kali? Kita solat, mengalir mata, sak mengalir mata. Waktu mana kita qiyam tu, menggigil-gigil tu badan kita. Berapa kali? Berapa kali dalam solat kita ni, kita rukuk, menitis air mata. Tak jatuh air mata kita. Berapa kali dalam hidup kita, tersolat, dalam solat kita ni, basah tempat sujud kita. Basah. Kerana menangis teresak-esak kita pada takutnya terhadap dosa-dosa kita. Berapa kali? Dalam hidup kita. Boleh bilang dengan jari je kalau berlaku. Boleh bilang dengan jari kalau berlaku. Dalam hidup kita. Kenapa? Solat kita ni kita main dalam solat kita. Yang ni yang disebut dalam Quran. Pawailul lil musallin. Pergi mampus kamu dengan semayang kamu. Mayang pun pergi mampus, Allah sebut. Bayang yang tak semayang. Yang semayang pun Allah sumpah seranah. Pawailul lil musallin. Pergi mampus kamu dengan semayang kamu. Kenapa? Alladhinahum an salatihim sahun. Kamu main terhadap semayang kamu. Benda apa yang kita jadi main solat kita ni? Kita kata, ustaz tak tahulah ustaz, semayang saya ni tiap kali mana semayang, masa tu lah teringat anak kunci kat mana, teringat nak makan apa. Masa tu lah solat saya ni jadi macam entah solat, bila solat je mula merayau je, masuk pasar malam, keluar pasar malam, merayau je kita, sedar-sedar bagi salam. Kenapa? Kerana dunia kita terlampau besar kan? Akhirat kita tu kecil je dalam jiwa kita. Cuba kita besarkan akhirat dalam dada kita. Maksudnya, sentiasa hidup ni memandang ke akhirat. Mana mungkin kita nak solat kita ni, nak teringat lagi pada dunia? Kenapa kita teringat pada dunia ni? Teringat dalam solat ni,
bayar makanan, bayar pakaian, bayar tempat jalan. Kita khayal. Kalau tu imam tu baca sabbih isma rabbikal a'la je, nak marah terus. Pak imam, inna atayna je pak imam tu. Nak sebutnya, tak nak. Diri lama sikit bergoyang terus. Kenapa kita? Kenapa kita? Jawabnya, sembahyang kita ni, kita penuh dengan keadaan yang tidak diterima di sisi Allah. Sembahyang kita ni tak terima. Sebab kita bukannya sembahyang semakin jadi dekat dengan Allah. Tapi sembahyang kita ni semakin dibenci oleh Allah. Bila lepas sembahyang, kalau kita boleh nampak, Rasulullah sebut, kalau kamu boleh nampak, sembahyang tu keluar daripada kepala kamu, sembahyang tu sebut, dayya'akallahu kama dayya'tani. Allah sia-siakan kamu. Sebagaimana kamu sia-siakan peluang yang Allah bagi pada kamu tadi. Marahnya sembahyang pada kita. Manakala orang yang boleh jaga solat, solat tu keluar daripada kepala dia tu, sebut, hafazakallahu kama hafaztani. Moga-moga Allah jaga kamu sebagaimana kamu jaga aku tadi. Kenapa ayah-ayah, ibu-ibu, kita solat kita tak jadi sekhusyuk itu? Sampai Allah sebut, qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang mukmin tu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bila dia sembahyang, dia jadi khusyuk. Kenapa? Kerana kita ni tamak dengan dunia. Tak habis-habis dengan dunia. Bila kita tamak dengan dunia, solat kita tak jadi manis. Solat kita tak jadi khusyuk. Tapi bila kita ni mula tamak pada akhirat, yakinlah solat kita jadi khusyuk. Saya ingat pengalaman saya belajar dekat Mesir, belajar di Al-Azhar dulu. Malam bulan Ramadan, saya pergi semayang di Masjid Amru bin As, masjid sahabat Rasulullah yang membuka kota Mesir. Amru bin As dengan Abdullah bin Amru bin As. Dia dua beranak ni, dia pergi buka dan dia buat masjid. Masjid tu, dalam tu ada kubur makam dia, makam Abdullah bin Amr bin As ni, yang diimamkan semayang oleh Syekh Muhammad Jibril, bukan Malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Jangan salah anggap pula. Tuan-tuan biasa dengan suara Syekh Muhammad Jibril ni, bacaan dia tu merdu. Dalam sepanjang saya belajar tu, pergi pukul lebih kurang 8 malam nanti nak mula solat tarawih dalam musim sejuk, sahur yang ke-8 semayang. Mak tunggu, tak boleh. Tinggal je orang lain masuk itu. Nak sebutnya berebut saf ni. Malam tu 1 juta orang semayang terawih di masjid tersebut. Penuh atas jalan. TV buat siaran langsung. Nak sebutnya dengan Syekh Muhammad Jibril. So, semayang. Dia baca biasa je. Baca juzuk amma. Daripada amma yatasa'alun. Kemudian dia baca amma yatasa'alun. Sampai yang sebelah saya tu Arab. Arab tu, bila dia dengar bacaan tu, menggigil. Kita rasa sebab dia rapat dengan kita kan. Badan tu, rasa menggigil. Ketar dia. Ketar semayang. Semayang bukan kerana sejuk. Tapi kerana takut dia tu. Syekh Muhammad Jibril baca, sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faj'alahu wusa'an ahwa. Bila sebut, sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah tu, bom, tumbang betul-betul tumbang tu direct, ya, bukan tumbang jatuh rebah begitu tak, tapi direct depan, bom, tumbang menggeletar takut tu, kemudian bingkai bangun balik, Allahu Akbar, nangis, tersesa. Nak sebutnya khusyuknya mereka solat. Kita ni tumbang dah, tertidur rupa-rupa tempat kita, kalau tempat kita lah. Allah, manusia solat. Itu sebut mereka ni menikmati solat ni satu masa yang penuh dengan kenikmatan dengan Allah. Ah, nak sebutnya demikian. Ada tak kita demikian? Kenapa kita tak boleh demikian? Kita orang kita kan dah pergi Mekah dah. Dah pergi Madinah dah solat. Solat dekat Mekah Madinah, bagi salam bingkai bangun terus. Nak balik ni nak bekerja, makan apa pula ni? Nak makan apa dekat hotel? Nak sebutnya masing-masing tak rasa nikmat langsung. Kenapa? Kerana kita ni terlampau besar dunia. Dunia ni kalau terlampau besar dalam dada kita, menyebabkan kecil je terus akhirat. Akhirat ni disempitkan dengan perasaan besar terhadap dunia.
cubalah kita belajar semakin berusia, semakin mengecil dunia, membesarkan akhirat. Biar akhirat ni lagi besar. Tadi kita besar dunia satu ketika, tapi kita mula kecilkan dunia, besarkan kembali akhirat. Bila kita besarkan akhirat, solat kita akan jadi khusyuk, rasa nikmat terus dalam amal ibadah kita. Kita akan rasa Allah saja yang tak sabar nak solat, tak sabar nak bermunajat dengan Allah. Dan ini peluang yang kita boleh dekat dengan Allah. Solat yang pertama dalam ibadah. Yang kedua, bacaan Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong datang jumpa dengan AJK Masjid. Tolong bagi tahu pada AJK Masjid, saya ahli qariah yang tak boleh baca Quran. Mengaku je sekarang. Biar kita menangis esak-esak di tiang-tiang yang ada. Gang je Quran tu, jalankan jari atas tulisan Quran. Bagi tahu dia, Allah, ya Allah, aku tak boleh baca, ya Allah. Sok kabang putih boleh baca, ya Allah. Sok kabang India boleh baca. Sok kabang kamu ni aku tak boleh baca, ya Allah. Biar kita menangis sekarang. Lebih baik daripada kita menangis dalam kubur sekejap lagi. Bagi tahu dia AJK Masjid, Tuan, saya tak boleh baca Quran, Tuan. Tolonglah saya, saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. AJK Masjid, umum. Tiap-tiap hari Jumaat dia umum. Siapa yang ahli qariah yang tak boleh baca Quran lagi, keluarga dia tak boleh baca Quran lagi, daftar dengan AJK Masjid ni, bagi nombor telefon, bagi nama. Kemudian umum, siapa yang dah boleh baca Quran, penduduk qariah ini, yang boleh baca Quran, tolong daftar nama, bagi nombor telefon, bagi alamat rumah. Sedarakan mereka yang boleh baca dengan yang tak boleh baca ni, bagaikan ansar dan juga muhajirin. Buat majlis besar sikit, sembelih lembu seekor sana kita. Buat majlis, jadikan adik-beradik di antara satu sama lain. Kamu belajar dengan dia, dia dah boleh baca Quran. Di kalangan kita, Rasulullah sebut demikian, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu, siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula Al-Quran. Ni nak bantu kita lah dalam kubur nanti. Bagi tahu yang elok pada AJK, Tuan, saya tak boleh baca Quran, Tuan. AJK pula, jangan jawab pula. Bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, tanya AJK. Bertenang dia sebut. Buat malu company je. Kita AJK tak boleh baca Quran. Buat malu je kita. Jadi AJK apa kalau tak boleh baca Quran? Ni benda yang kita kena fokus di kalangan kita. Jemaah-jemaah yang tinggal setempat ni berfokus perkara demikian. Dua. Yang ketiga, zikir dan selawat. Ini pun ramai orang kita tertinggal. Malas kita berzikir, malas kita berselawat. Padahal zikir merapatkan kita dengan Allah. Selawat merapatkan kita dengan Rasulullah. Dalam hidup ini tak perlu dah kita nak rapat dengan mana-mana Perdana Menteri, mana-mana raja, tak perlu. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila kita semakin berusia, jangan merapatkan diri dengan makhluk, tetapi rapatkan diri dengan Khalik. Semakin berusia, semakin tinggalkan makhluk. Kerana kalaupun kita tak tinggalkan makhluk tu, kita juga akan tetap juga akan meninggalkan dia. Kena belajar dah pada diri kita demikian. Semakin berusia, semakin kena dekat dengan Allah. Tu kaedah hidup kita. Dalam hidup ni, tiga kelompok ni jangan kita tinggal. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alim ulama. Tiga ni mesti kita berusaha merapatkan diri. Ini cara demikian dalam hidup kita. Satu, Allah ajar atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah gunakan demikian. Ulil amri ni alim ulama bincang, siapa pemimpin di kalangan kamu? Pemimpin di kalangan kamu siapa dalam dunia akhir zaman ni? Alim ulama. Jangan kita dipimpin oleh orang yang tak tahu jalan arah hidup mereka. Kita mesti dipimpin oleh orang yang soleh dalam hidup kita demikian. Tiga ni Allah ajar, atiullah. Kamu nak dekat dengan Allah macam mana? Zikir. Zikir ni sentiasa di bibir kita. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini pagi lagi sebut kalimah ni. Tiap-tiap pagi diri kita ni zikir pada Allah. Lepas sembahyang subuh, jangan balik terus. Jangan cepat nak tutup masjid, jangan. Lepas sembahyang subuh, zikir dulu. Zikir hatta tatla'as syams, sehingga naik terbit matahari dah.
Kita pun kalau kita balik pun kita nak buat apa? Umur 60 tahun dah. 60 tahun dah. Tak pergi ke pejabat dah pun. Kalau pergi ke pejabat pun orang halau balik lah kita. Umur 60 tahun dah dalam hidup kita. Lepas sembahyang subuh duduklah dulu dekat masjid ni. Sampai bila? Sehingga terbit matahari. Sembahyang sunat duha. Lepas sembahyang sunat duha, sunat isyrak, sembahyang sunat duha, barulah kita balik. Ni beria kita nak balik. Balik pun nak buat apa? Duduk depan TV tengok Selamat Pagi Malaysia. Dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni bukan begitu dalam hidup. Zikir, zikir. Duduk dalam majlis zikir. Sama ada kita zikir ataupun duduk dalam halaqah zikir. Termasuk dengan majlis ilmu, kuliah dan seumpama. Ni yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia menjadi kekuatan dalam kubur nanti. Lagi kita banyak selawat, lagi Rasulullah kenal kita. Bila Rasulullah kenal kita, nanti kita bangkit masuk dalam kubur, Rasulullah sambut kita. Bila kita bangkit nanti, Rasulullah akan panggil nama kita. Tuan-tuan tak bangga ke kalau Rasulullah memanggil nama kita? Orang kita kan, nama disebut dalam radio pun bangga dah. Nama disebut dalam pasar raya, suka dia. Jalan mengangkang je, padahal anak dia hilang. Nak sebutnya, tu je. Tu bangga dah dia. Bangga dia bila nama dia disebut oleh yang disebut dengan DJ yang bertugas. Ni bukan DJ manusia lah. Yang sebut kita ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan khalaik, makhluk-makhluk yang lain, Rasulullah panggil nama kita, Ahmad Dasuki, misal contoh. Ahmad Dasuki, ta'ali ta'al. Mai dekat, mai dekat. Waktu tu malaikat-malaikat cari, mana Ahmad Dasuki? Ni contoh, kita harap demikian. Seorang-seorang, kita boleh pergi bersimpul dekat dengan Rasulullah. Saat hiruk-pikuk manusia di pada mahsyar Allah SWT. Ni besar nilai, selawat pada Nabi Muhammad SAW. Tak adalah satu amalan yang Allah turut serta buat kecuali selawat. Allah, bila dia suruh kita sembahyang, Allah tak sebut dia sembahyang. Allah, bila dia suruh kita zakat, Allah tak sebut dia turut serta zakat. Allah, bila dia suruh kita bangun tahajud malam, dia tak sebut aku bangun tahajud malam. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah sebut aku malaikat semua selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nak sebutnya ni kekuatan pada kita. Ya, dalam hidup. Yang keempat dalam ibadah ni, dalam ibadah supaya dia menjadi kekuatan yang tak perlu pada talian hayat dalam hidup, dalam kubur nanti. Apa dia? Tolong alihkan semua aset-aset yang kita ada sekarang ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya ulang ya. Tolong alihkan semua aset yang kita miliki hari ini, yang kita miliki sekarang ini, ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta benda kita di atas dunia. Kita cari untuk siapa? Kita cari untuk diri kita kan? Kita cari untuk diri kita harta benda ni. Turun pagi balik gelap, beria kita, rumah kita sebesar itu, tanah kita seluas itu, kemudian kenderaan kita secantik itu, semua kita cari untuk siapa? Cari untuk diri kita kan? Ke kita cari untuk orang? Ramai mana orang yang dia kata dia cari untuk diri dia tapi menjadi milik orang. Kan rugi tu dalam hidup dia. Macam mana kita cari ni untuk diri kita? Macam mana kita cari untuk diri kita? Tolonglah hantar semua harta benda kita ni ke akhirat Allah supaya kita memiliki harta tersebut. Jangan kita simpan di atas dunia. Macam mana kita nak hantar? Kan macam kita pergi ke Mekah, kita beli barang banyak, barang tu kita tak boleh nak bawa balik dengan kapal terbang. Kita buat macam mana? Kita post kan? Kita post ke Malaysia. Kadang-kadang jubah dah sampai, kurma dah sampai, air zam-zam dah sampai, tuan dekat Mekah lagi. Demikian juga dengan kita nak pergi ke akhirat. Biarlah sampai, rumah kita biar ada kat sana, kereta kita biar ada kat sana. Bila kita nak turun sampai di padang mahsyar nanti, turun dalam kubur nanti, semua kita dah memiliki. Macam mana cara? Wakaf. Macam mana cara? Sedekah. Macam mana cara? Hibah. Macam mana cara dalam hidup kita? Infak. Banyak
cara yang Allah ajar macam mana kita nak post harta benda kita yang kita ada sekarang ni ke akhirat Allah SWT. Ni simpan, simpan, simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? Kalau beli SP, Ustaz. Kalau beli SP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Eh, kita kata, bila dah tua kita guna tak barang tersebut? Tak guna pun. Ramai mana orang kita simpan, simpan, simpan untuk hari tua. Dia guna tak harta tersebut? Dia bukan dia tak nak guna, dia tak boleh guna. Allah tak bagi dia guna. Banyak mana ratusan ribu duit dalam akaun bank. Dalam puluhan ribu duit dalam akaun bank. Yang ribu, yang juta, yang ratus ribu, yang juta dalam akaun bank. Bank saja. Bila dia mati kena free harta benda tersebut. Dah susah anak dia nak dapatkan balik harta tersebut. Ataupun tanah dia ni banyak. Berpuluh-puluh hektar tanah dia. Ataupun kereta dia banyak. Berpuluh-puluh buah kereta yang dia miliki. Ataupun dia banyak, pakaian dia banyak. Dia mati, dia tertinggal di atas dunia. Tertinggal di atas dunia. Tak sempat dia nak hantar ke akhirat. Padahal dia letih mendapatkan yang disebutkan dengan harta tadi. Jangan begitu dalam hidup kita. Simpan, dah tua, tak boleh nak pakai pun. Duit banyak-banyak pun, nak makan daging. Daging sedap-sedap, tak boleh dah. Nak makan, makan daging wagyu, tomahawk, tak boleh dah. Darah tinggi dah. Darah dah naik tinggi. Habis tu nak makan apa? Manis-manis. Tak boleh lah. Kencing manis. Kencing manis. Habis tu nak makan apa? Nak makan shell out. Tak boleh lah. Dia dah go out. Dia dah ada go out dalam hidup dia. Nak sebabnya, nak makan apa sekarang? Duit yang banyak tu. Rumah nak sebesar mana lagi sekarang? Rumah sekarang kita nak besar mana lagi rumah? Nak pakai pakaian apa lagi dalam hidup kita? Nak isteri berapa ramai lagi? Nak dalam hidup kita ni nak melempias nafsu kita sebanyak mana lagi dalam hidup? Saat mana harta kita tak boleh nak pakai dah sekarang? Yang boleh kita makan sekarang kulit roti, kulit roti, kulit roti je, selam dalam air, kemam dalam mulut. Nak makan lebih-lebih tak boleh dah. Kenapa? Kerana Allah dah sekat dah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh dah sekarang. Tak sama dah dengan waktu muda dahulu. Habis tu yang kamu simpan-simpan ni, tolonglah hantar ke akhirat. Jumpa dengan anak kita, bagi tahu ada anak kita, panggil anak kita, bagi tahu ada anak kita. Eh, kita sebut, abah ni dah umur 60 tahun, mak kamu pun 60 tahun. 60 tahun ni umur confirm mati, confirm mati. Bila-bila masa saja boleh mati. Kita sebut demikian. Kamu, abah ada sikit duit. Tapi duit ni ambil 10,000, 10,000 seorang. Tanah ada 2, 3, 4 ekar. Kamu ambil seka-seka seorang anak-anak ni. Tersebut. Bila abah mati, mak kamu mati, haram kamu berkelahi. Haram kamu berkelahi. Tersebut. Jangan berebut. Rumah ni, rumah yang miliki ni, bukan milik kamu. Bukan rumah pusaka. Jangan berebut. Rumah ni, abah dengan mak kamu nak bawa ke akhirat Allah. Manakala kami, kamu ada rumah sendiri kan? Kamu milik kamu sendirilah. Kamu cari sendiri. Ni rumah aku cari. Tersebut demikian. Yang aku dapatkan. Rumah ni nak buat macam mana? Datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Saya mati, isteri saya mati, rumah tu saya wakaf untuk masjid. Tapak rumah tu pun saya wakaf untuk masjid. Kereta tu saya wakaf untuk masjid. Dan masjid pun umum. Hari Jumaat, bagi tahu. Rumah tu harga RM300,000. Kami tak nak jual RM300,000, RM400,000. Kami nak jual RM200,000 saja untuk orang Islam. RM100,000 lagi, harga yang dia kena datang semayang berjemaah di masjid. Kemudian bila dia mati, dia kena wakaf balik pada masjid. Kan harta orang Islam tu berkitar sesama orang Islam. Sama kita je. Dia tak akan pergi pada orang kafir. Kita dapat duit. Masjid, panggillah orang-orang yang alim. Panggil Dr. Yusuf Qardawi ke datang. Panggil orang-orang alim atas dunia datang. Masjid Gopeng lama menjemput demikian. Nak sebutnya demikian, masjid masjid lama Gopeng dipanggil, bukan masjid Gopeng lama. Nak gambarkan pada diri kita ni, gambaran kita boleh mempat, boleh besarkan lagi masjid, boleh banyakkan, imarahkan lagi majlis ilmu. Orang yang mati tu pula, bila masuk dalam kubur, dia berjumpa balik rumah dia. Tak percaya, cuba terai mati sekali kita. Nak sebut berjumpa, tak berjumpa, cantik lagi rumah dia. Dia pun mesti sebut, alhamdulillah, aku sempat juga
siapkan talian hayat yang hebat untuk aku dalam kubur sebelum sempat aku menghadap di hadapan Allah. Ni tak simpan-simpan, dah pencen balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana kita tua? Untuk apa? Siap je rumah besar, beli kereta besar pula. Nak belagak konon-konon. Tak puas hati lagi, nak masuk rumah besar ni, kahwin isteri besar pula dia. Masuk seminggu je meninggal dunia dia. Mati dia. Ni kes yang berlaku ni. Dah habis je dah isteri, isteri ni, dah dapat kereta baru. Isteri pula, isteri baru ni kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu memandang macam-macam je kereta ni kita. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah dia rasa. Buat menyesal dia cari harta untuk orang. Cari harta untuk diri kita untuk memudahkan masuk syurga. Tu cara dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang akhir sekali. Sebelum pastikan yang ni, bila kita boleh jaga yang ni, insyaAllah kita tak akan menyesal bila kita masuk dalam kubur nanti. Jaga akhlak, jaga peribadi. Peribadi kita ni semakin tua semakin soleh, semakin berusia semakin kita ni berebut untuk mendekatkan diri pada Allah. Semakin kita berusia, orang nampak kita ni ahli syurga. Nampak ahli syurga berebut ni, sahabat yang pertama ni. Sahabat yang pertama ni pemilik-pemilik ahli syurga yang datang berebut di masjid. Datang tu, datang masjid tu, dia nampak lah pakaian dianya, cara dia cakapnya, cara tutur bahasa dianya, semua menggambarkan dia ahli syurga Allah SWT. Akhlak dia terjaga. Tanda akhlak dia terjaga, dia sentiasa minta ampun dosa dia kepada Allah. Yang pertama, dosa dia dengan Allah. Yang kedua, dosa dia sesama makhluk. Terutama bagi orang lelaki, dosa dia dengan mak dan ayah dia. Mak dan ayah. Orang lelaki ya, mak mertua dan ayah mertua. Ni dosa orang lelaki yang sering kali orang lelaki buat dosa pada mereka. Kita ni dalam tak sedar, kebanyakan orang lelaki dia buat dosa pada mak ayah. Macam mana dosa pada mak ayah? Kita kata, bila saya buat dosa pada mak ayah, dia menyinggung hati mak ayah. Menyakitkan hati mak ayah. Orang lelaki, mak dan ayah kita ni terasa hati dengan kita. Sikap kita dan akhlak kita ni yang kita ni berkasar dengan mereka. Kadang-kadang kita bukan nak berkasar sangat, tapi kita jadi berkasar ni punca apa? Punca kita sibuk nak jaga hati isteri dan anak-anak kita. Tu yang jadi demikian. Kita terlampau nak jaga hati. Disebabkan apa? Saya nak sebut. Ini dosa orang perempuan. Kerana orang perempuan seringkali kalian meninggikan suara di hadapan suami kalian. Kalian mengangkat suara di hadapan suami kalian. Bila kalian mengangkat suara di hadapan suami kalian saat tersebut, yang menyebabkan terkesan pada hati suami kalian. Orang perempuan, saya nak sebut, ibu-ibu, tolong ingat pesanan saya. Jangan angkat suara depan suami kalian. Kalian angkat suara di hadapan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Tak ada nilai sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Jangan angkat suara depan suami. Jangan tengking kata-kata suami. Sebagaimana orang lelaki jangan tengking kata-kata mak dan ayah, demikian juga orang perempuan, jangan tengking kata-kata suami kalian. Jangan angkat. Kenapa diam semua macam pernah kena je ni? Nak sebutnya malam ni baru betul ni Ustaz ni. Lama dah nak sebut-sebut ni. Orang lelaki ni bila kena tengking sejak mula kahwin, dia simpan dalam hati. Dia simpan dalam hati. Sakit hati dia, Allah sajalah yang tahu. Saya nak sebut ni, malam ni saya dedahkan perasaan hati lelaki-lelaki Melayu terakhir. Nak sebut ni. Dia sakit hati tu dia simpan. Dia simpan dalam hati dia. Kalau kita tanya dia, kenapa? Saya tak nak kelahi dia Ustaz. Saya tak nak kelahi dia. Saya bukan apa, dia kata bosan dengar suara dia. Saya, dia diam lah, dia diam. Di saat mana dia diam tu, dia menyakitkan hati mak dan ayah dia pula. Kerana dia nak jaga hati isteri dia, dia tipu mak ayah dia. Mak ayah dia tanya dia, tak balik ke cuti raya Cina ni? Tak boleh mak, saya tak boleh balik. Kenapa tak boleh balik? Cina je beraya, saya tak beraya, dia suruh. Dia boleh sebut,
Kenapa tak balik? Saya banyak kerja, mak. Saya begini, saya tak boleh cuti, mak. Saya dia, padahal dia berjanji dengan isteri dia, dia nak pergi melancong. Dia nak pergi ke Wuhan pula tu, dia panggil. Berkira dia. Nak sebutnya, nak cuti ni, nak pergi bercuti ni dengan anak-anak. Mak dia sebut, mak nak buat jamuan kenduri arwah. Kalau kamu tak balik, macam mana mak nak buat kenduri? Mak nak sembelih lah ayam-ayam 2-3 ekor, tak boleh mak. Mak buat je lah, saya tak ada pun tak apa. Dia pun, mak dia berkata, tak apalah kalau begitu. Mak tak bayar, buatlah kenduri, dia sebut. Kerana kamu tak balik. Mak dia tak buat kenduri. Nak jaga hati anak lelaki ni. Nak suruh balik ni. Tapi, tak balik. Anak lelaki tak balik. Dia pergi melancong. Dia pergi melancong. Isteri dia pula seronok dengan anak-anak. Ambil gambar. Ambil gambar. Siap ambil gambar tu, laga kepala. Letung-letung-letung laga kepala. Sukanya dia pergi melancong. Kemudian post dalam Instagram. Post dalam TikTok. Kebetulan mak mertua dia ada TikTok juga. Tengok dalam Facebook. Tengok dalam Instagram. Anak lelaki aku dah menipu aku. Terasa hati dia, Allah sajalah saat tersebut. Ui, dia kata, belum kahwin dengan perempuan ni, anak aku tak buat macam ni pada aku. Tapi dah kahwin dengan perempuan ni, anak aku dah buat macam ni dengan aku. Ha, tengok. Terasa hati. Para hadirin sekalian, tanyalah mak dan ayah. Kalian, mak dan ayah terasa hati tak terhadap sikap isteri kita, sikap anak-anak kita? Kebanyakan ibu-ibu ni terasa hati dengan sikap isteri yang bagaimana dia melayan suami ini, sehinggakan suami terbeban dengan sikap yang dilakukan oleh isteri. Kalau di bandar tu mak dia nak pergi ziarah tu, ni cuti ni nak pergi ni, kata mak saya datang, mak bilik tak ada, mak nak datang nanti susah lah, padahal isteri dia dah bagi warning, mak engkau datang siap engkau. Mak isteri dia bagi warning pada dia, pilih antara aku ataupun mak engkau. Dia boleh bagi warning pada suami dia, pilih antara saya ataupun mak awak. Kalau awak nak sayang sangat pada mak awak, awak kahwin je dengan mak awak tersebut. Allahu Akbar. Ada orang demikian yang menyebabkan orang lelaki ni kan, bila orang perempuan ni asyik tengking suami dia, dia simpan dalam hati, berpenyakit hati orang lelaki. Penyakit apa? Penyakit apa yang sedang diritai? Penyakit takut bini, dia panggil begini. Dalam tak sedar takut dengan isteri. Takut dengan isteri, tuan-tuan. Tengah minum air dengan saya ni, bunyi telefon kering tu, boom, jatuh gelas ni. Jatuh gelas. Kita pun terkejut. Kenapa? Isteri saya telefon, ustaz. Sebut. You ke isteri telefon? You ustaz, dia pun tunjuk. Ni tengok isteri saya ni. Dia tulis nama isteri dia. Harimau lapar dia tulis. Harimau lapar terus dia tulis. Saya pun kata jawab. Jawab tu. Dia pun angkat hello. Dia hello lembut je. Isteri dia tengking. Kat mana? Kata isteri dia. Kat mana? Kita duduk sebelah tu boleh dengar tu kena tengking. Kat mana? Kat kedai. Dia sebut. Kedai mana? Kedai ni tengah minum. Dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Rizki. Ustaz Ahmad Rizki mana? Ustaz yang cerita bak mati tu lah. Dia sebut. Bila dia mati? Nak sebab tak mati lagi ni, tengah minum ni, dia sebut. Suami ni nak pujuk tu. Nak pujuk. Kita dengar tu ada jugalah isteri macam tu. Lama lagi kena balik. Katanya suami dia, abang habis je minum ni, habis makan je dengan ustaz ni, abang balik terus. Suami isteri jawab, balik sekarang, balik, katanya isteri. Balik tu tengkeng tu, pum, dia tutup terus. Saya balik dulu ya ustaz, dia sebut. Allah, padahal dia tutup imam masjid. Bukan tu imam masjid ni lah. Nak sebutnya, dia tu orang yang dikenali dalam masyarakat. Pun ada perasaan yang demikian. Bayangkan dalam hidup kita. Ibu-ibu, saya nak pesan, janganlah kalian buat demikian. Kalian buat demikian, kalian mati, di saat mana suami kalian terasa hati dengan kalian, Rasulullah tak akan semayang jenazah kalian. Dalam hadis Rasulullah sebut, bila kalian mati di saat mana suami kalian tak redha pada kalian, tertutup pintu syurga Allah, terbuka luas pintu neraka Allah. Jangan jadi demikian. Demikian juga dengan orang lelaki.
Jangan sampai peringkat ibu kita ni mengalir mata kerana sikap kita. Wala tanharhuma. Kamu jangan cakap, jangan tengking kata-kata mak ayah kamu. Wa kullahuma qawlan karima. Dengan mak ayah ni cakap lemah lembut dengan mak ayah. Waqfit lahuma janahadzulli minar rahmah. Tutup sayap kamu tu, katanya Allah. Sama mana pun kamu, sama mana pun jawatan kamu, kamu tutup kedudukan kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Cakap, sebutlah pada Allah, wahai Tuhanku, belah kasihanlah pada kedua ibu bapa aku sebagaimana dia belah kasihan pada aku waktu mana aku kecil-kecil dahulu, ya Allah. Ni cara Allah Subhanahu wa taala ajar dalam hidup kita. Ni bila kalian boleh jaga yang ni, insya-Allah saya sebut, kalian tak perlu pada talian hayat. Tak perlu pun talian hayat di barzah nanti. Bila kita boleh jaga tiga benda yang besar ini. Tapi kalau tak boleh jaga yang ni, ada lagi talian hayat yang boleh tolong kita. Talian hayat yang disebut dalam hadis Rasulullah. Tiga lagi yang boleh tolong kita. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalasa. Bila putus mati saja anak Adam, ada talian hayat yang boleh tolong kami. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah yang terus hidup. Ni buat masjid. Bagi jumpa je dengan ejek masjid. Ustaz mana yang ceramah malam ni? Saya nak tanggung dia. Saya nak sponsor dia. Saya seorang tanggung dia. Masjid tak payah bayar. Bagi duit minyak dia tu, saya yang tanggung. Ni sadaqatin jariyah. Sedekah yang terus hidup. Ni cara demikian. Ataupun jumpa dengan ejek masjid, bil elektrik bulan ni saya yang bayar. Bulan depan orang ni pula bayar. Bulan depan 12 orang je setahun. Maknanya ni sedekah jariah, sedekah yang terus hidup. Yang terus hidup. Apa lagi dalam hidup kita? Yang kedua yang boleh tolong kita, al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bawa manfaat pada orang lain. Kita dah mati dah, tapi ilmu tu hidup lagi. Sepanjang ilmu yang hidup itu, pahala, pahala, pahala. Itulah untungnya orang yang menjadi guru. Itulah untungnya orang yang menjadi doktor dan juga nurse. Nizawat. Kerana orang tu sihat, pahala, pahala, pahala untuk dia. Wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Dia menghidupkan orang, dia berusaha untuk memanjangkan umur orang. Pahala dia, faka'annama ahyanna sajami'a. Seumpama dia menghidupkan seluruh manusia di atas dunia ini sendiri. Inilah dosa orang yang membunuh orang. Faka'annama qatalanna sajami'a. Dosa dia, seumpama dia bunuh seorang mukmin tu, macam dia bunuh seluruh atas muka bumi ini sendiri. Ni nak sebutnya gambaran ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bawa manfaat. Dan yang ketiga, Rasulullah sebut, waladin salih yad'uhulah. Anak yang salih yang mendoakan kamu. Anak, lalu ramaikan anak dalam hidup. Ulama kata, kalau kita tak ada anak, tak ramai, jadikan anak tambah pada diri kita, anak susuan. Cari anak susuan. Kalau tak ada juga anak susuan, anak tiri. Anak tiri. Islam benarkan demikian. Anak tiri pun anak kita juga. Dalam hidup kita. Ramaikan anak tiri. Maksudnya demikian. Tak ada juga anak tiri. Anak angkat. Cari anak angkat. Rasulullah ada anak angkat. Zaid bin Harithah. Asalnya Zaid bin Muhammad. Mula-mula orang sebut demikian. Zaid bin Muhammad. Anak Muhammad. Lalu Allah tegur. Jangan letak nama bin pada anak, pada ayah angkat. Tapi dibinkan pada ayah asal dia, Zaid bin Harithah. Dibetulkan balik. Kemudian anak angkat ni, pada diri kita sekarang ni senang je. Pergi mana-mana masjid, pergi mana-mana ma'had tahfiz, sebut, saya nak taja pelajar ni, ngapal Quran. Ramaikan anak angkat kita. Kita taja, ni anak angkat kita. Cara demikian, untuk menambahkan lagi pahala-pahala pada diri kita. Tak ada juga anak angkat, tak ada juga. Carilah anak-anak kucing, senang ceritanya. Belalah anak-anak kucing tu. Biar paling-paling tidak bila kita mati nanti, ada makhluk yang mendoakan kita. Itu cara untuk meneruskan talian hayat kita lepas pada kematian kita. Dan ada berapa lagi yang disebut oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong kita dalam kubur ini. Saya rasa cukuplah sejam lebih saya bercakap ni. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi malam ni pun terpanjang dah saya ni. Saya mohon kemaafan kerana di atas kepanjangan masa yang telah saya ambil ni. Saya ambil panjang masa sikit nak balas terhadap perjalanan saya tadi. Lebih kurang hampir 4 jam ke 5 jam atas kereta. Nak sampai di sini daripada Shah Alam. Tolak dalam pukul 1 lebih tadi.
sampai pukul 7 lebih kat sini. Lama di atas highway, biasanya 2 jam dah sampai dah. Alhamdulillah malam ini Allah bagi peluang untuk sampai di masjid yang saya sentiasa dengar kalian berkuliah di sini. Nama masjid, masjid ini sentiasa disebut pada saya antara tempat-tempat yang meriah dengan majlis ilmu. Dan malam ni alhamdulillah saya kali pertama baru saya sampai di masjid ni, dan mudah-mudahan dengan kehadiran saya malam ini menjadi saksi pada kita semua untuk melayakkan semua di kalangan kita untuk berada dalam syurga Allah SWT nanti. Terima kasih di atas jemputan dan peluang untuk saya berkuliah di tempat tuan-tuan ini, kerana sebelum daripada ini banyak kekangan, halangan, macam-macam gaya kan, sekejap boleh, sekejap tak boleh, dan macam-macam gaya halangan yang berlaku sama ada di sini, kadang-kadang di mana-mana pun ada je mata-mata yang cemburu, telinga-telinga yang dengki dengan program-program yang disusun di kalangan kita ini sini. Terima kasih sekali lagi lah di atas kehadiran ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati kita semua. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, kat belakang tu ada koleksi kitab-kitab yang saya karang. Kitab nak kesan kita kena sihir tak kena sihir. Ni kitab ayat-ayat ru'iyah syar'iyah. Saya susun ayat ni supaya orang kita ni bila baca ayat ni dia tahu dia ni kena sihir ke tak kena sihir. Ada gangguan ke tak ada gangguan, ataupun ada saka ke tak ada saka. Saka ni biasa terjadi di kalangan kita. Mimpi air banyak, mimpi budak kecil, malam-malam tidur malam ni gigi ni bunyi kak-kak gigi. Kadang-kadang ni gangguan saka. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je kitanya. Tuan-tuan baca je ayat-ayat Quran ni, ayat dan doa-doa yang maksur yang saya susun dalam koleksi ni. Saya karang persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, nak buat amalan apa. Dalam ni ada beberapa doa yang saya susun. Kita dah tahu dah, ada dah tanda-tanda kita nak mati. Baca je terus. Sekarang ni lagi mudah. Doktor nak tidurkan kita tu, ambil je kitab ni, baca terus. Tuan-tuan ziarah, ziarah orang sakit dan sebagainya, saya cadangkan bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Terbagi yang kitab macam ni, bila dia tengok dia tajuk kitab ni, dia faham lah maknanya mati dah tu sama cerita ni. Nak sebut tak tergamak sangat kita ni. Ha. Ada beberapa buah lagi kitab-kitab yang lain. Disebabkan saya karang kitab ni, di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz yang sedang saya bangunkan. Dah 14 tahun dah. Tahun ni tahun yang ke-14 lah. Saya ambil anak-anak yatim, saya tanggung mereka menghafal Quran. Tadi baru konvo untuk pelajar-pelajar dekat dengan 150 lebih pelajar-pelajar yang tahun lepas yang habis 30 juzuk Al-Quran Karim. Dan ada dua orang yang ambil syahadah tahun lepas. Ambil syahadah ni, dia tak boleh salah 3 kesalahan dalam masa 24 jam untuk 30 juzuk tersebut. Dia kena baca je. Di mulut dia tu, ayat Quran je. Tak boleh lebih pada 3 kesalahan. Lalu kalau dia lebih, dia kena ulang balik. Dia kena ambil balik syahadah. Ada dua orang daripada 150 lebih tadi yang berjaya ambil syahadah. Kemudian anak-anak yatim, kita tanggung mereka. Seorang kita tanggung sebanyak RM3,500 seorang bagi setahun bagi mereka sebut. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang sedang menghafal. Saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan juga di Pahang, saya bangunkan juga di Shah Alam. Di Shah Alam ada 2 buah. Satu lagi saya bangunkan di Kuala Terengganu. Kemudian satu lagi saya bangunkan di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, saya buat satu sekolah tahfiz di situ. Saya beli tanah di situ, kemudian saya wakafkan. Kemudian kita bangunkan sebelah satu lagi tu, seorang makcik yang tua diwakafkan tanah tersebut. Alhamdulillah, saya telah bangunkan. Sekarang ni sedang buat masjid untuk di kawasan tersebut. Tuan-tuan yang datang ke Pulau Langkawi, saya jemput datang ke sekolah saya. Dan anggap macam sekolah tuan-tuan lah. Tuan-tuan datang, jangan datang Langkawi makankan siakap. Ya, jangan. Tapi datang tu, datang ke sekolah saya sama. Datang ziarah, tengok je tak apa dah. Saya seronok dah kalau jemaah-jemaah datang di Pulau Langkawi itu sebut dengan tujuan untuk kita saling menyambung silaturahim di kalangan kita ini sendiri. Saya tolong di Satan Thailand bila bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak yatim, asal anak yatim piatu tu asal 22 orang je. Sekarang ada 600 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan saya hantar dana untuk mereka sebanyak 30,000 hingga 50,000 sebulan.
bagi membiayai mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud doa pada Allah, dan madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan ini sendiri. Ni kesan daripada sihir. Saya campurkan dengan minyak habatus sauda dan minyak zaitun. Saya baca ayat-ayat ru'yah. Ada yang kena kencing manis tu, dia buat amalan, turun kadar gula dalam darah dia. Kemudian ada yang kena, dia paralyzed, tak boleh bangun langsung 2 tahun lebih. Dia buat amalan makan kapsul tersebut, alhamdulillah pulih demikian. Dan adalah beberapa produk-produk yang saya susun, termasuk saya campur dengan susu kambing. Susu kambing ni madu tersebut. Tuan-tuan cuba buat amalan lah, InsyaAllah mudah-mudahan. Dan saya dapatkan produk safran daripada Iran. Tuan-tuan nak minum air, air tu masukkan 2-3 helai daun-daun safran ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'uz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'asun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba